Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi ni beramai-ramai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di pagi ni kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena selalu sentiasa kita ni terima kasih ke Tuhan. Karena masih kita berterusan di dalam keadaan nikmat dan rahmat Tuhan. Kita ni duk makan hak Tuhan, tak ada beradu-radu, duk guna hak Tuhan, tak ada beradu-radu. Duk pakai hak Tuhan, tak ada beradu-radu. Sebab tu kita jangan beradu, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Satu saat pun kita tak ada, tak ada lepas dengan Tuhan. Duk minta tolong Tuhan, duk guna hak Tuhan, segala-gala hak Tuhan. Yang mana kita tak sedar di hari ni, duk berasa kata hak kita. Duk berasa kata hak kita, kita dah hari ni nak kata. Sini kesalahan kita. Sebab tu kita kena terima kasih semua-semua. Duk lagi tah pun terima kasih. Duk tah rumah pun terima kasih. Duk tah kereta pun terima kasih. Duk tah motosikal pun terima kasih. Duk tah jemoreh pun kena terima kasih. Cuba kira halah-halah. Cuba kita mikir halah-halah nak ayat kata. Karena kita ni berterusan hidup di dalam nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Tak sunyi kita. Amor demo supa lah. Sebab tu orang terlupa ke Tuhan ni nak ayat tu besar kesilapan kita. Kesilapan kita besar kalau kita terlupa ke Tuhan. Karena Tuhan ni supa dengan air dia mengalir dah. Nikmat dia, rahmat dia kita. Cuba yang beradu setah, siap mata belalak lah kita. Tu nak ayat kata besar tak besar. Hanya kita fikir siapa tak siapa. Bila kita diselimut oleh dunia, kita terlupa habis. Bila kita bila kita sibuk dengan keadaan dunia, kita terlupa. Kadang-kadang kita nak mengaku hak kita, situ hak kita, hak ni, hak aku, hak tu, hak aku, hak ni. Siapa balas besar gege, nak ayat kata. Padahal benda ni bukan kali. Kita berasa je. Hasil ni banyak orang tak sabar hati kepada tempat hak sebenar. Sinilah banyak manusia lalai. Lalai sinilah jadi rakib besar. Dalam hidup kita jadi rakib besar. Salah orang ambil rumah kita setakat, Allah gege. Orang ambil wadokan kita 2-3 takah gege. Karena kita tak sabar kemocok hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasa kata hak kita. Hari kita nak buat gena, nak buat hati kita widuk situ, nak buat lagu mana. Nak widuk situ, dia tak apa lah kalau dah hidup. Dia gepeng hati peruk, hati kita peruk, peruk. Allah senih dah. Sampai tu orang duduk ngaji tasawuf buku tu dah. Orang duduk ngaji tasawuf tu nak bersihkan hati dia. Cuma hati kita nak ayak tu. Kerana duduk selimut dengan dunia, duduk selimut dengan kebenaran. Hani ngoyak, sampai dia balas dengan benda je kau ni. Dia balas ni sebab dunia, dia bubuk dunia je, tak ada buku lain, tak, sikit sebut, tak. Tak ada orang bedih kerana dia mengatik, tak ada. Yang dia tu mengatik banyak lajak, dia ni berdeki, bedih. Tak ada, ada tak? Tak ada. Dia tu katak dia tu, tak ada, tak ada. Buku dunia lah. Maka dunia ni rakyat sekali bila masuk dalam hati kita. Tak kira lah. Di perekat mana supa je. Bukan kata orang kapung ke. Tok guru pun supa. Orang kaya pun supa. Orang sesak pun supa. Supa je. Dengan dunia ni dia gila sungguh. Dia melalaikan manusia. Tidak Tuhan tak royak kata dunia. Harta kekayaan ni nak panggil besar sekali musibah. Cuba tanya siapa dia. Cuba kita pergi lah pagar kita. Nampak turun pagar kena beralih turun pagar ni. Nampak masuk lik kita dalam dua depo. Siap kita. Siapa rumah dia siap? Datuk ni nak main dengan aku sungguh. Dua depo ya. Ataupun sedepo ya tengok. Rakyat dah. Kita tanya tak apa tanggung. Dah demo tu aku mana weh.
Malah kawai bau kulit dah pagar saat ni tu. Geno demo alih apa situ tu? Ah, tu mari dia nak demo siap lah. Tak paham nung geno. Tak bekas tunggu poruku ke kita ni. Ada situ dah piar dah kali dah pandang-pandang tak lain pula dah. Ah. Dua depan awi masuk tu weh. Ah, tengok. Gege dah dapat tangga dah. Nak royak atau kita dengan dunia sampai tangga tu selalu dah. Tak boleh nak kerat dah. Tak ada nak pergi karet dah. Tak ada nak pergi sok dah. Noyak tu kita setara mana hani noyak tu. Hani noyak tu tajai tak tajai dunia. Tajai tak tajai dunia hati kita dengan dunia sampai tangga tu. Cuma juga orang kata kita. Orang tegur sikit je. Ay, dia ni nak temengaku lah. Tak nak temengaku ni. Tak ada sobar, tak ada sobar lah. Ha, tak mikir dah tak. Nak buat gena dia berkata kau lah. Nanti temung-temung bila-bila kita royak dia lah. Dia tak tahu sebagainya itu. Tak dah. Tak ada kerah dah. Bini kata sogi lah ke BMO. Tunggu ada panah ni. Tak harap dah. Temik suih mutu gerum-gerum dia dah. Allahu Akbar tengok. Perasaan kita, nafsu kita royak tu. Capu dengan dunia. Ha, tu, kita beza mudah-mudah. Tu royak tu kita hidup dunia situ dah. Koning tu jadi kucalan nak habis di noya tu. Ha, ni pucuk besar sekali dunia. Sabit dalam satu hadis Nabi dia royak dah. Na hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Kasih pada dunia itu pucuk segala kejahatan. Tu Nabi dalam hadis Nabi dia royak. Satu hadis Nabi. Nabi kata bila kasih kepada dunia, siapa dia kasih kepada dunia? Sebab kasih dunia ni lah pucuk sebab-sebab jadi kejahatan. Kasih dunia. Tu Nabi royak sendiri royak tu. Buku dunia saja. Orang duk berdiri orang pun buku dunia. Bubuk batu bubuk kau ni keliar tak tobek, pas berdiri. Sudah. Tak kira tu, gok tak gok kau kira. Ha, tu nak royak tu. Buku dunia ya. Ha, tu nak royak kata, keadaan kita hidup hari ni tu besar sekali. Ha, ni ibu-ibu, ayah-ayah semua ni. Nak ya tu. Sedangkan kita tahu dah kata kita nak mati. Sedangkan kita tahu dah kata kita ni lagu mana lagi akan datang. Tapi sanggup buat juga. Sanggup buat juga. Kerana besar dunia nak ya tu. Nah. Ha, sebagaimana ayat Quran diroyak dalam suratul munafiqun. Akhir-akhir surah Al-Munafiqun tu. Tu yang kata, ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Tu. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Mung jangi dolok siapa mung tu lalai ke Tuhan. Mung jadi dolok dirimu siapa mung lalai dengan Allah Ta'ala. Sebab apa lalai tu? Tuhan kata, amwalukum harta-harta kamu. Harta ni melalaikan kita. Harta ni wakwi kita galik, tak ada nak amat ibadat. Ha, jadi harta ni rakyat dengan kita. Ha, ya wakwi kita ralik, wakwi kita musuh, wakwi kita baloh, wakwi kita tekai buku harta. Yang kedua, wala auladukum anak pinak kita. Dua kara ni. Dua kara ni lah dia goda kita sampai hari ni tak ada nak buat amal ibadat. Mati dengan keadaan yang tak ada pahala. Mati dengan keadaan yang tak ada buat amal. Banyak mana orang. Okay? Tapi kerana orang royak saat ni tu, dia tak heran kerana dia tak nampak dengan mata. Bila pergi masuk lubang kubur ni, baru dia yakin 100% minta nak klik. Minta nak klik kampung tu dah. Kena kerana dia duduk di kubur dah. Sungguh tu kalau lah Tuhan hidup klik semula, hatta kelawing semula. Dia buat amal soleh sungguh kerana dia yakin dia masuk di kubur dah. Padahal dia minta nak klik dan buat amal soleh. Ha tu. Tapi learning tu susah nak royak biar-biar pun. Susah nak royak. Ada orang ngajar ko, buat amal ibadat ko, ayat tu ayat ni ke, tak ada hera, tak ada hera. Moga dia tak pernah nampak lagi dengan mata dia. Ha, tak pernah nampak lagi dengan mata dia. Ha ni nak royak tu kat dia kita hari ni nak royak tu. Manusia dah hari ni nak royak tu.
Ha, kalau tak tupai dengan ngaji, tak tupai dengan dengar, siap ada kita. Ha, tu nak ayat. Kalau kita tahu hijau semata-mata, nampak dunia. Kok dunia ni berapa je kita hari-hari nak ayat tu. Semaya 10 minit, 15 minit ya. Ngatik bila-bila lagi, tak ada, tak ada nyetak bila-bila lagi gitu. Jarang. Tapi hijau, Allahu Akbar. Berapa je kita duduk dalam hutan, duduk dalam kebun kita. Klik berbodai, klik berbodai. Kita pandai situ tu pandai dah. Nampak dah. Lepas tu hijau siapa tak semayah tu. Tak nak berkecek satu tu. Haa, hati nak ayak tu buku dunia ni besar sekali. Sebab tu dalam hadis ni tu ada Nabi duk royaknya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Merebuklah lima perkara, jangan wimari lima perkara. Merebuk lima perkara. Nabi suruh kita rebuk, rebuk, rebuk. Cepat, cepat, cepat. Merebuk lima perkara ni, jangan widam hari lima perkara gudia tu. Dan mari gudia siap, pakai tangan 12. Tak ada buat gapo-gapo. Tu Nabi royak dalam hadis dia. Gapo nama Nabi royak lima perkara tu. Kerana dalam ayat ni dia royak dah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada neraka. Tu noyak dah, tu hero yak siap dah. Hei orang beriman ni, buat kita semua ni. Cokoh arwah ni, pagi ni noyak ni. Jagalah dirimu sendiri dan ahli keluargamu. Jaga ke apa? Takut ketip pacak ke? Dah, daripada neraka. Jaga jangan masuk neraka. Mung sendiri dan ahli keluargamu, anak bini mu. Ni tu hero yak siap dah. Geno tu hero jaga tu. Tu hero kata, waquduhan nasu wal hijarah. Kerana kayu api neraka, manusia dan batu. Tu hero kata dah. Kayu api neraka di akhirat esok ni, bukan kayu getah dah. Bukan kayu gelar dah. Manusia jadi kayu api diri. Manusia dia jadi kayu api sendiri. Dia makan lu, 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 lu. Hak gemung tak nak kecek dah. Lemuk ca, 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 lemuk. Sebab kita layu serati tu lah. Ha, mampuh api-api ni ayat kata lemuk kuat lah dah. Co, 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 co. Haa, tu nak ayat kata dalam neraka tu hero ayat siap dah. Kayu api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Haa, kayu api neraka tu annas manusia. Wal hijarah. Haa, wal hijarah. Wal hijarah mana? Batu-batu. Nah, batu-batu. Mampuh belakang aku, mampuh dari palasah ni kan ni? Belakang. Haa, tu Tuhan duk ceritanya. Waquduhan nasu wal hijarah. Iaitu, kayu api neraka itu kena kepada manusia dan batu. Dua ni ialah neraka esok. Ni kayu api ni, kalau kita tanya kata kayu api neraka ambil mana Tuhan duk bakar orang tu. Dia bakar ngegeh, kena. Haa, kalau kita tanya kita. Tuhan duk bakar dalam neraka tu ngegeh ke? Kau dengan kayu getah, ada orang dengan kereta hari ni, kereta puang besar-besar, ada orang denung, kena. Eh, dia boleh jual ke Tuhan, kena. Haa, dia kena tolak ke Tuhan, kena, dia boleh neraka, dah. Ah, tu. Nah, kayu api neraka tu, Tuhan royak dah. Manusia dengan batu. Manusia buat kita ni. Kalau buat kita masuk neraka. Tapi buat kapin, nenong. Fuak edeng, fuak ecau. Ah, tu fuak tu sumpong, fuak tu. Masuk neraka lagi kata. Jadi kayu api neraka fuak ni. Duk berjerik, duk berguling. Ha tu nak ya. Makan lu, 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 lu. Melekat pergi seka, tau siung, laca siung. Kayu api, siung, siung. Adalah, 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 adalah. Perak dan
Tak sedar. Duk lagu tu lah. Gung lah. Lepas tu batu. Batu gapo dari tafsir kata. Dalam ayat Quran kata, batu tu batu tokong. Tokong orang luar dengan batu. Dia tengok bukit bakung suara. Ha. Semua tokong yang ada dalam dunia ni, akan hidup lah pergi neraka lagi ke datang. Tu no ayat kata, tu batu tu. Bukan batu bukit, batu orang luar dengan tokong. Batu orang luar tokong tu. Banyak mana ambil diri tu lagi pakar ini. Ambil diraja Namrud lagi. Semua tokong zaman Nabi Ibrahim tu. Tu tokong tu ada dah dia tu tu. Banyak mana noyak tu. Pahala ni pula. Siapa ke hari ni noyak? Siapa ikan maksak? Semua tu hai hipung ke tokong-tokong tu dalam neraka belakang. Batu tu tu bangkit tu. Tu hai bakar tu hai. Tu hai bakar tokong orang siya. Sekali ingat orang-orang siya. Tokong dia dengan tua-tua tu. Ha, bima takut Melayunya seli katik masuk. Ha, dia berkata leh ada sore tu. Leh tu. Dia sekali dengan sumpong. Ha, dia mahu tengok mana tak tahulah. Ha, tu. Bima tu. Ya sebenar tu hewan neraka bukan nak buhur kita tak. Tu kena ingat so ya. Tu hewan neraka ni bukan nak buhur orang mukmin tak. Sampai dia tak ada royak lah Kro'el. Tu ada royak lah Kro'el kata ni neraka. Ha, aku buat ni kerana untuk nak buhur orang mukmin. Tak ada. Sabi ayat mana kena dengan neraka? Tuhan kata di akhir ayat, uiddat lil kafirin. Aku sedia, aku cedek lil kafirin bagi orang kafir. Itulah ayat. Kita reti kata Tuhan buat neraka nak buh orang kafir. Kenapa buh orang kafir? Karena dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mengucap. Dia tak berimi kepada Allah Ta'ala. Hatta orang panggil apa? Orang panggil neraka. Bila Tuhan royak syurga. Tuhan royak syurga. Syurga ni comelnya lagu ni. Endah dia lagu ni. Kecatikan dia gini. Kebun-kebun lah syurga. Nikmat-nikmat buah kayu lah syurga. Buat akhir ayat tu dia kata, uiddat lil muttaqin. Aku cedek bagi orang yang bertakwa. Ni orang Islam kita ni. Orang takwa. Tuhan cedek dah syurga. Hatu nak royak kata, Tuhan ada cedek lagu tu dalam Quran dia. Hodok jadinya orang kita sendiri duk menyelik masuk sekali dengan orang kafir. Mana dia nyelik ni? Orang tak cedek amalan bekalan dia. Ha, tu kata cedek. Orang tak cedek, dia ralik. Gila dengan dunia tu. Dia berasa tu dunia ni, Allah. Oh, berhilang dengan dunia kok. Dia kata dia ni ada duit ke Allah, tak boleh kelipar. Temu 10 kok tak tahu dah. Temu kok 100, tak ada becek, susuk selalu. Nak ayat tu dia dengan dunia dia berhilang. Ha, hak berhi dunia ni, dia balas sama hak berhikan dunia ni. Ha, kita mengdua ni balas lalu dah. Tak kira hipik setara ke geno. Ha, salah tak menyucu ke geno. Ha, tu nak ayat kata, oh, orang berhi dunia. Ha, bila berhi dunia ni lah, orang panggil terlupa kepada akhirat. Terlupa akhirat, tak ada. Sari-sari duk mikir, wak-wana nak beli duit. Sari-sari duk mikir wak gano nak boleh hasil lah. Tak kira dah. Ada setengah orang tu siapa ke harai pun kerja juga. Hok harai cat-cat. Tidak. Hok harai cerak-cerak kerja juga kerana nak duit, nak kekayaan. Eh. Kan tengok ni. Sanggup capok diri dalam neraka api duk nyala. Ha, pasti kau tengok. Tukar dengan diri. Tukar relo-relo nak kaya tengok. Hani noyak ada setengah orang itu dah. Hani noyak hak tu hair ni. Tapi kalau kita tak mikir sungguh siap lah. Tapi kerana tua sendiri, dia tak tahu lagi kata setara mana dalam kubur. Dalam kubur, dia tak kena royak lagi lain-lain tu. Tak ada royak lagi dalam neraka setara mana. Dalam kubur dia pada dah.
Tuhan ada royak kata duk tepi, duk tepi, duk minta, duk manggil, nak minta klik. Tu dah. Duk minta Tuhan nak we klik. Duk minta Tuhan nak we klik. Ya Allah, hatalah aku klik kapung ku semula, aku nak buat amal soleh dah. Tu kata orang duk leh kubur bila dia tahu. Hodok jadi dah dunia ni tak sampai situ tu. Tak sampai situ. Satunya dia tak pernah mendengar. Yang kedua, dia tak ada padu benda agama. Dia agama tamada supaya bahasa dia dari hidup ni dia kena mati. Dia buat itu ya. Pas orang dia mati, mati lama dah. Tak ada bunyi duk gegepak. Dia kira orang tak ada apa senyap. Gi sore senyap. Buat keling ngusung tu. Tak ada kata malam-malam bunyi duk. Tak ada. Dia pun tak ada karik lah. Hasin pucuk ingat molek. Tapi dia duduk lenung ke Allahu Akbar. Pada tekoh mati daripada dah. Tekoh mati, hari mati tu. Malikil maut, dia bawa roh orang mati tu, orang naik ke langit. Orang naik ke langit dah. Ya ambil pak. Tuan duduk baring tu, dia mahu tak ada lewe datuk tu. Dia jamuh nadi, nadi, cek nadi, tak ada, tak perasan dah. Tu malikil maut, orang naik syuh. Wan naik ke langit dah. Tu wan naik. Wan naik tempat store dia. Wan naik ke langit. Di jelah-jelah ni, ni nak kata melekat di antara bombing dengan langit ni. Banyak ni. Dalam udara ni banyak mana melekat. Celah-celah ni. Tak nampak tengok. Tu nak kata. Celah ni. Melekat ni tanya. Hei, Malikil Maut, siapa dia tu wan naik tu? Dia tanya. Malikil Maut tu naik. Syuk terbang naik. Syuk jemur naik langit tu. Kup itu langit tu. Wan haik ngayak tu. Wan haik roh kita. Hari kita mati. Ambo-ambo. Demo-demo setiap orang ni. Wan haik. Kalau orang molek, ia bau sedap. Supaya bawa jebur air bahu dah. Bawa jebur air bahu. Naik syuk. Wak bahu. Melekat tanya. Hei, Malikil Maut, siapa dia mati tu, membawa tu. Yo ya, ni demo lawing ni, mati ni. Oh, kat mana tu? Itulah, kat tepi masjid tu. Oh, kat bel tu ke? Nak bel subuh tu? Dah. Pergi buka pelita. Pergi buka pelita. Dia tu buka pelita nak malam pun. Orang lain tak berani nak pergi dulu, takut hatu. Dia pergi buka pelita je. Gambar hidup beda atau beda tak hati lagi. Buka pelita je. Dia tak beda ke? Dah, dia tak ada beda itu sekali tu tukar. Teh hayal al-falah dulu. Riuh lah kapung perik dia. Perik jamu tu si beda dah. Dia pergi buka pelita je. No, ya tahu ke semayang subuh dia buka pelita lah. Tapi dia pun semayang lah buka pelita saja. Buka berita klik hidu, hayalah. Buka berita, semayang, ma'ong hademo. Ini tidak, orang molek. Noya tu orang molek, aku tu bau sedak roh dia naik. Melekat duk doa di antara langit bumi. Melekat duk doa. Doa kena, ya Allah, ya Tuhan ku, jadilah orang ni ahli syurga mu, ya Allah. Melekat duk doa kita, noya tu. Jadilah orang ni ahli syurga mu, ya Allah. Buhlah syurga mu, ya Allah, orang ni, ya Allah. Apalah dosa dia, ya Allah, kalau ada sikit banyak lagi, ya Allah. Allahu Akbar. Tengok beliau. Melekat doa kita. Apalah, ya Allah, dosa dia, kalau ada sikit sebanyak lagi, ya Allah. Ya Allah, beli rahmat pada dia, ya Allah. Tu no ayat tu, hari kita mati tu. Tu. Tapi kalau orang jahat, la ilaha illallah. Kalau orang jahat, no ayat tu. Orang tak ada pahala. Tuan dah sesak dah, jahat pula dah. Ya tu. Supaya dengar Malikil Maut tadi duk galah lembu mampu. Syup, bahu wak, busuk roh dia. Tengok tu, he buat wikir. Tu he buat nak wikir, kata ni orang molek, orang jahat. Orang jahat bahu busuk lah, bahu busuk wak, nak tengok bahu busuk. Melekat tanya, hei, Malikil Maut, siapa dia membawa ni? Ni dia mau lawing, ni lah mati. Kat mana tu?
Nu, hak rumah dok terpucu nu. Kok mana balikin mau? Itulah, ada tes kerak demo, tes petah demo tu. Ah, kok tuan tidak? Okey, nu, jatuh petah. Glitching kena, hujan-hujan naik juga. Ah, nak ayak tu. Misal tu nak ayak, contoh nak ayak tu. Okey, jahat. Kata. Tak semaya, tak gapo, tak ada. Bahu busuk, bahu busuk. Lepas malaikat atas kena. Ya Allah, mubuhlah neraka mulah ya orang ni, ya Allah. Tu. Mubuhlah neraka, sumaklah neraka mulah ya Allah orang ni. Orang ni jahmak, ya Allah. Tu, dia pakai doa kepada orang ni mati, nak ayak tu. Malaikat tak sayang kepada orang ni, ya tu. Haning belum pada siapa neraka lagi, hari mati, sut-sut. Panah-panah keadaan lagu tu, ingat molek. Ingat molek. Pasal kita kena pergi siapa situ. Semua ni kena sampai situ, amur demo nak ayak tu. Nak lari tak alih, kena suk situ. Suk dia orang usung di kubur. Ha ni nak ayak tu. Ha, pas nak lari ke mana kita? Ha tak kira dah. Tuhan tak kira dah, muna duk lagu mana lah lah. Pasal hak aku lagu ni, aku nak. Mu akan siapa tempat aku nak, mu tak alih kerah. Mu nak tebus tak alih. Mu nak bayar tak alih. Mu nak buat gena tak alih kalau mu salah. Hani ngoyak ni tak ada cang lek kita. Tak ada pilihan kita tak ada dah. Hani hak Tuhan ngoyak ya keras semua. Ha, tu ngoyak tu. Hak ni kita nak bimbing hari ni ni. Hari ni kita nak berdengar ni. Hari ni kita nak belajar ni. Nak mengelak kita daripada kena benda sat ni luar lugu mana. Pakak-pakak cari jalan belako, cari jalan belako ngoyak tu. Ha, kata lagu tu kat siap lah for kita. Pakak kena stokoh, setambung dan neraka pula lagi ke datang. Dutah dunia ni susah dah kita. Hari ni kita susah dah. Kita orang sesak yang ni tak biasa bilangin. Haa, duk rumah ayahnya gitu ya dah. Hanya boleh tidur sama cerah gitu lah. Haa, nak ayah tu kita orang sesak, orang susah. Makan kodak-kodak ya. Dia mau beli daging 4-5 kali dah, kita boleh beli daging sekali hebat lagi. Dia mahu keladi, lepas keladi, keladi, lepas keladi, keladi. Budu dia beli semua, budu, budu. Lepas jebus, jebul, lepas cupok, cupok. Berapa puluh gatai dah tak tahu lah. Haa, tu nak royak kata kita duduk. Susah lah dunia, susah. Haa, tu royak. Setara orang jadi raja tak boleh buat apa lagi. Haa, ni hak Tuhan nak royak. Raja Mekah, faham? Raja Mekah, Salman. Tuna ayat kata tak boleh buat gapo lagi. Pak kita orang tu motong betul orang aja. Cari pagi, makan pagi, cari petai, makan petai. Mana kita nak seni kita lagi ke datang? Tak ada dah. Kalau lagi ke datang ni tak seni lagi, tak ada dah. Kita habis dah. Tak dunia ni habis-habis dah. Susah, susah, susah. Susah ayat tu. Ha, nak boleh makan sehari-hari ni kat weh. Ha, kata kerja kalau demi boleh seminggu, dua minggu, siap dah kita. Bertel dah, bertel dah, bertel dah, bertel dah. Susah dah, boleh makan tapi gitu-gitu lah. Haa, tu noyak tu. Tu noyak atas dunia noyak. Sampai tak jangan duit beragih atas dunia. Duit atas dunia jangan duit beragih. Haa, kena reda dengan Allah Ta'ala. Lepas tu ikut hak Tuhan tunggu. Kerana hak Tuhan suruh ni tak ada berat. Tak sepengar kita kerja dunia. Kerja dunia nak boleh hasil 300 hari, 400 hari, 500 hari. Allahu Akbar. Duduk tengah panas, klik, 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 klik. Letih. Letih, letih, letih. Sakit urat, sakit gambar tengok. Haa, nak boleh buat 300 hari nak ayak tu. Tu nak ayak susah, susah. Letih, letih. Haa, tu nak ayak tu susah. Ikutlah gambar nama pun. Susah. Tapi hak tu hai tak ada susah kali. Tapi gaya kita tak buat. Semaya tu dah cuci, pakai kain sarung, pakai baju. Tak ada apa dah, pergi cuci yang buruk tak apa. Jangan pergi cari, ya Allahu Akbar. 10 minit tapi dak juga gitu. Tuhan pergi setara tu dah. Tuhan suruh buat dia setara tu, dak juga nak tu. Haa, dak juga. Mengatik tak ada kena beradu, dak berada jalan tak. Tak mengatik. Nak jatuh tu. Dak matau, ikut nak berzikir ke apa dah matau. Nawi habis getah lima rai tu tehenak tu. Boleh beribu-ribu kalau baca keluar Allah. Kalau selawat boleh beribu-ribu lah. Tapi tak selawat. Kadang-kadang nyanyi lagu, lagu berdikir. Dia tak rapat tengok. Haa, nak jatuh.
Kita tak pandang. Padahal mudah. Sampai kata syurga ni mudah yang nak masuk. Tapi bagi orang yang tak reti, Allahu Akbar. Payah tak nampak lubeh, tak nampak lubeh, tak nampak lubeh. Hanya nak ayat atau kebajikan tu yang mudah. Payah suruh semaya jangan tinggal. Puasa setahun kali ya. Lepas tu jangan buat jahat. Tu ya. Hak besar sekali. Hari ni buku kejahatan ni. Ha, buku kejahatan ni lah. Sama ada kita mengepak demo. Sama ada kita curi barang demo. Sama ada kita kata demo. Sama ada kita menyakiti demo. Jangan dia buat benda ni. Lepas tu jaga semaya. Tak ada apa lah. Semaya hak besar sekalinya. Karena dia ada nanah hari sampai ke mati. Haa, apa? Semayang ni letih tak? Allah. Semayang duduk dia, tak ada hunggap, jalan pun tak. Haa. Tak agak berdiri sakit lutut, duduk. Tak sampai lagi duduk, duduk tak krisi. Tengok mudah tu, he. Tu, he, tengok. Dia tak tutup berat tahambah dia. Cerita mikir tengok. Dia tak ada suruh, oh berat tak. Oh, kalau orang dok gaji kayu tu pun. Kayu elok tu. Nah, kalau dia pikul naik tak kereta. Oh, jauh. Letih lah. Waktu tebal lagi, katal lagi. Waktu big tembok pula. Pikul naik tak kereta pula. Nak boleh duit 500, 300. Ya, tu. Bagi dengan gugu sebuah kereta. 4 orang boleh 300 lebih. No, ya, tu. Esok nak buat pula. Noyak tu letih kita kerja noyak tu. Hak tu hendak ni. Tapi kita tak buat. Tukar dengan hak letih sana. Ambil hak letih. Haa ni noyak tu. Tuhan ia tak tutup. Ia tak tutup jadi berat kita. Haa kalau kena tahu. Munak semaya ni kena bayar 300 sekarang. Ataupun satu waktu 300. Siap kita nak ambil duit mana. Pas munak semaya kena hunggah 4 rok dulu di rumahmu. Munak semayang ni mau kena enggak keliling rumahmu ya. Puyuk orang rumah besar, ha, luas sikit. Orang rumah halus, sepik sikit. Kena keliling lah, 5 keliling baru semayang, baru sah semayang. Ha, siap tu hewat lagu tu kerja aku. Ha, siap tunggu. Ha, tu nak ayat tu. Ha, ni nak ayat tu, hai mudah sekali. Ha, tu hai mudah nak ayat tu. Tapi manusia degil juga. Hanya dia sumak neraka. Munak gapo lagi aku buat mu ni. Munak guna hak aku. Mata hak aku. Hidung hak aku. Mulut hak aku. Telinga hak aku. Otak hak aku. Ha, perut pedah hak aku. Hati hak aku. Ha, kaki hak aku. Tangi hak aku. Punggung hak aku. Perut hak aku. Hak mu tak ada kawas sekarang. Genuh mulawai terlalu tak saya kuat tahun ni. Sedangkan benda aku win ni tak ada bayar, tak ada jual kedah. Besar tau besar ni, maklah taklah. Haa, sebab tu Tuhan murid sungguh. Orang tak semaya, orang lawa dia murid sungguh. Haa, sampai tak boleh buat jahat. Kerana yang buat kita ni suruh awak amal ibadat. Suruh amal ibadat. Haa, pas kita buat lagu tu lah. Pas kita nak ke jadi orang jahat, tak sih. Hatta saya buat lah. Ha, patah lari hening yo, no ya tu jadi orang molek hal dah. Hani Nabi doa ayat dalam hadis dia. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebulah 5 perkara jangan widai mari 5 perkara. Ya ada gu dia jadi 10 lah. Tapi Nabi kata rebut 5, jangan widai 5 tu mari. Dedel 5 tu mari siap tak lewat gapo dah kita. Mana Nabi sebut mula-mulanya? Syababaka qabla haramika. Masa muda mung jangan tunggu tua. Muna buat amal ibadat ke apa buat kau muda ni lah. Dia tua esok tak nak kejek dah. Kecing ceruk. Nyanyok dah dia tua esok. Tekoh muda ni Nabi kata mubuk lah tekoh muda. Ha tu merebuk lah. Syababaka. Di masa mudamu tu. Ha tu. Qabla haramika. Sebelum datang tua mu. Ha sebelum datang tua. Dan mari tua dah nak kecil dah. Ha ni nak ayat Nabi suruh kita buat awal-awal lagi dah. Yang dia kata, tak apalah kita ni. Nak semaya juga dah tiwi tua sikit.
Orang muda-muda tak sepatut nak semayak. Warung-warung ni, dia molek lobi-lobi dulu berjalan kok. Jalan kok kerabi, kok pukit, ipuah, kok patau, kok dulu. Kita kena tengok masalah ipuah lah dulu. Baba nak tua sikit lagi, kita klik semayak dah lah. Tunggu sejik dah. Jangan makan mati duduk tunggu dia. Ni Nabi serubuk ni. Sebab apa tu? Sebab tu yang ada royak dah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada neraka. Tu yang suruh jaga. Maka nak jaga dirimu dan neraka ni, kita tak tahu nak mati bila kita. Kita tak tahu nak mati bila. Tapi dia mati siap dah. Mati tu kau kita duduk lobby kau. Sebab tu Nabi kata, mutai di muda-muda lagi. Mutai di muda-muda lagi. Jangan duduk tunggu dah tua. Dah tua ke Allahu Akbar. Tengok ke tua lagu mana. Kalau tua mana muda dia dah buat dah sampai tua. Hingga. Dia kata, Datuk tu tua dah. Bila ni, tak pergi dah sejik. Dia berkata, keting tak berasa dah. Hari tu hidup semayat zuhur tu kecing cerit-cerit. Tanya dia, tak kecing. Tak rasa dah anak ayat. Tak ada yang dah tu. Tidak. Jangan bila tangga tu. Bahkan orang ni muda-muda dah lebih. Buat tua kecing tu baru nak buat amal. Tak ada becek dah lah. Ni Nabi suruh terbuk. Tekah duk muda-muda cekak ni lah. Tengok. Pak kita piyaning Allahu Akbar hijolah. Pian boh dia cerai-cerai ni Allahu Akbar. No ya tu. Bu sungguh. Tak ada hari hak jadi kosong, tak ada. Duk cari dunia no ya tu la ilaha illallah. Cuba kita perhati tengok molek. Ni hak Tuhan duk royak, hak Nabi duk royak. Tu. Nawi puak kita sedar, nawi Tuhan nawi puak kita masuk syurga. Tidak. Ya saya puak-puak Islam yang masuk syurga. Tapi ya royak lah Quran. Nabi royak lah hadis lah ni. Cara hidup dunia nak masuk syurga. Lagu ni. Kata awak lagu ni neraka lah. Sebenarnya tak ada jadah neraka bagi kita. Tapi ya royak jalan-jalan nak masuk syurga lagu mana. Tengok tu. Tengok je kata tu. Hei orang berimej, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada neraka. Gino gitu tu. Kerana kayu api neraka tu manusia. Bukan kayu getah tak. Kita dah jadi kayu api lagi akan datang. Tuhan tak ada ambil muka lain. Dah ambil orang buat kayu api. Tu. Dia tahu dia tu. Demoning dah duk bakar sama-sama kita. Manusia duk nyala sama-sama manusia. Panggil manusia bakar manusia. Kali dengan batu-batu. Lepas tu heroyak pula. Tu saya kata, alaiha malaikatun. Di dalam neraka tu ada malaikat. Ada malaikat. Apa malaikat tu? Orang jago. Orang yang jago neraka tu. Malaikat ke apa nama? Malaikat Zabaniyah. Az-Zabaniyah. Tu nama malaikat. Tamneng dia nama Zabaniyah. Malaikat ni, dia jaga neraka ni. Baikai. Pada tengok putih mata dia, ya, merah nyala. Dia klik bunga api berah. Sebab orang duduk teri. Kedah orang duduk teri besi je. Berah. Dia klik berah. Mata merah nyala. Tu nak ayat tu. Baikai. Tak senyum-senyum. Tuhan mula wak dia. Tak ada senyum-senyum nak ayat tu. Pas kita nak karung ke mana? Padahal dia kawai sakit. Bola teh kawai ni. Kawai sakit. Kawai nanya lah kawai. Dia tak hirah. Tu noyak tu. Tu melekat dia jaga tu. Alaiha malaikatun. Dalam neraka tu ada melekat. Melekat tu kawan apa? Rilazum syidad. Rilazun bekaim. Syidadun gagah-gagah. Tu nak ayat tu. Malaikat tu jaga orang dalam neraka esok ni. Bekaim lagi pula gagah-gagah. Sepak tak berdegih, secok yang lah.
Tasalu suntuk jeng lah. Kata, eh, nak muai kawan ni, weh. Dia tak hegan nak muai nak ayat tu. Tu melekat tu, ada royak lah kera'i dia ni. Tu. Alaiha malaikatun ghilalun syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak deraka ke Tuhan apa hak Tuhan suruh dia. Hak Tuhan suruh dia, dia tak deraka. Mana tu Tuhan kata jijak, jijak. Tuhan kata bakar, bakar. Dia tak deraka ke Tuhan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat apa kamsang daripada Allah Ta'ala. Tuhan suruh gapo dia buat. Dia tak deraka ke Tuhan. Hani nak ayat tu? Ni penjaga neraka nak ayat tu. Penjaga neraka. Allah takutlah nak ayat tu. Hani kita kena pergi lah ni. Kita kena pergi tapi nak masuk tak masuk. Duk di amalan kita di hari ni. Duk di takwa kita di hari ni. Duk di ta'at kita kepada Allah di hari ni nak ayat tu. Hatu nak ayat. Tak kira lah ke mana. Ha, mung nak herah atau seherah di atas dunia, ikut mung lah. Tapi pasal tu, saya kata, akulah guning. Apa panggil neotang kepada Allah Ta'ala. Ni lorong-lorong, jalan-jalan hak tu. Hai. Kalau mung betul dengan aku, alhamdulillah. Mung jadi kekasih aku. Tapi kalau mung lawak aku di atas dunia, mung jadi gulawak aku. Bukan kekasih aku, gulawak aku. Aku akan lepar dalam neraka nak ayat tu. Ha, ni nak ayat tu. Ni siapa di neraka dah. Hari ni dalam kubur tu padai dah. Dalam kubur tu padai dah. Nak ayat kata. Seso habis seso. Ha ni nak ayat kata. Tu hadut cerita dalam hadis dia. Yang kedua Nabi kata apa nama? Wasihataka qabla saqamika. Merebutlah ketika munduk sehat ni. Qabla saqamika, sebelum datang kesakitan engkau. Sebelum mu sakit, tekoh mu duduk sehat ni lah, nak buat aman ke apa-apa. Dia mari sakit, kata nak kecek dah lah. Dia berkata, dia tu banyak bulan dah, duduk tidur sebing dah. Mati sebelah dah. Kecek pun, dia berkata tak pahal dah. Gino. Dagu renyok sebelah dah. Gena mak. Tak ada yang lain dah. Tak ada. Makan nasi dah. Nasi tak makan aku. Hatu nak royak tu. Hatu nak panggil sakit tu. Kali apa dah. Pas nak baca Fatiha. Kau tukar dia juga tak ada wajah Fatiha. Pakai dia bagi ni wajah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak maya. Wow, jauh. Jauh, jauh. Ni Nabi royak nak ayat tu. Haa. Tu nak ayat kata Allahu Akbar. Haa ni ayat ni. Haa ni keadaan kita sungguh ni amal royak ni. Keadaan ni. Dia duduk terbaring. Kau tak ada royak dah lah. Kita tak ada dah. Duduk terbaring, sakit gigi tak semayan dah. Demi panah tak semayan dah, nak ayat kata. Ha, tu nak ayat kata kita. Kita ni lemah, 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 percaya lah. Tapi tu nak ayat kata, hak tu hai tak, tak ada pilih hai nak ayat. Ha, ni nak ayat kata, ni nak ayat kata, kita bakal ngaji belakang ni. Nak ayat hakikat sungguh. Ni kat ada kita hak sungguh. Siapa dia tak hera benda ni, temu dengan nahah lah. Temu dengan rabu akhir bulat lah. Lambat banget, ya. Amba dia mau supa. Tapi gena-gena kita kena tunduk kepada Allah Ta'ala. Kena tunduk sebagai hamba dia. Tak ada dah. Kita kena reda, kita kena tunduk kepada Allah Ta'ala. So-so dia nak berkai lah dengan Tuhan. Walau menjadi raja sekalipun. Walau menjadi presiden sekalipun, mu kena tunduk kepada Allah Ta'ala. Ni nak ayat tak ada seorang hebatlah dunia. Sekedebe-kedebe Fir'aun mati tergelar dalam laut. Fir'aun nak ayat tak ada lagi. Dalam dunia nak kedebe siapa Fir'aun tak ada. Kaya setara korun. Duk terlah di bombing tak ada berhenti radu lagi sampai hari ni. Tok orang kaya tu, tu wayang. Contoh kata karung ni.
ialah duk tergelar, bombing duk makan telai lagi, duk surung lagi serak sikit hari, sikit hari. Duk telai lagi, bombing telai orang kaya. Pasal apa dia boleh sama tak korum? Siapa dia kaya lebih dah korum? Tak ada seorang hebat dalam dunia ini. Royal lah orang Thailand kaya banyak anak pun. Dia kata dia tu Thailand ni, berisak CV, orang kaya sekali. Oh, berisak apa ni, singa. Kaya kali, tafsing sin, oh tak ada sebab korong. Korong dia hipung-hipung wak kone jadi mah. Tu, dia bakar. Hara dia jadi mah, kita jadi hara. Tu nak ayak tu wak mah korong. Kayu asal dia sesak ya. Tu hari paling tu, bila dia kayu lagu tu dia tak kebu, tak keluar zakat. Bombing telah sampai hari ni lagi nak ayak tu. Hanya orang kaya. Pak kita tak nak kecek, kita nak ambil mana? Kita hilang lima kok tu lumak tu, cari tu. Dah rupu. Nak ayak tu sesak gitu. Ha, pagi masuk neraka pula, habis lah kita. Satu sesak. Tidak? Yang kedua hujung. Ha, tu dia. Nah, nak ayak tu. Pak mana lagi kita nak seni? Tak ada dah. Kita dah kita dah harap hari ni dah angin-anginnya dah uang kita ke apa dah syurga ya. Belalah aku sesoklah dunia pelaba tapi ku masuk syurga. Belalah aku hidup bo hidup kepek hitam punga tunggu kumung bo ikut dia lah. Tapi bui aku masuk syurga sudahlah. Kita nak ambil di akhirat esok. Patah dunia ni hudah dah sesak dah tak semaya. Ha tu dia. Mati esok bakar di Tuhan pula habis cok dah. Tak ada ukak kita, tak ada peluang sikit habuk itu. Ini nak ayat tu. Haa, sebab kita kena mikir besar, tak ada dah. Tu nak ayat besar kali tu. Haa, tu. Ketotok tu hewat dah, sebutlah Quran dah. Izhab ila Fir'auna innahu tawa. Hei Musa, mungkinlah jumpa dengan Fir'aun. Kerana Fir'aun ni tawa, jahat. So, berdakwah Fir'aun, nak ayat tu. Ada nak ayat tu, Al-Quran ada ayat Fir'aun ayat tu. Dia tu sebut Al-Quran, tak ada dah lah. Ayat tu orang kedebek, orang besar. Fir'aun disebut dalam Al-Quran ayat tu. Siapa mengaku jadi Tuhan. Dia bunuh orang banyak mana. Orang lawan dia bunuh. Ayat Fir'aun ayat tu. Kaya tak nak kecek dah Fir'aun. Tergelar hamba Nabi Musa, nak bunuh Nabi Musa, tergelar dalam laut. Tu nak ayat tu. Hak Tuhan kena tunduk. Siapa dia kena tunduk. Siapa dia tak tunduk, Tuhan temunglah. Tapi kalau tak tunduk untuk imej, tak apa lagi. Tak tunduk untuk nebel, tak apa lagi. Tidak. Tapi tak tunduk Tuhan temunglah. Temung dengan Rabu akhir bulan lah. Mana mula-mula hari nak mati pada dah. Di saat-saat kita nak meninggal, nak cabut roh tu. Kau kita duduk berakut nyawa tu. Kau kita duduk nyawa duduk di halkung tu. Dia tarik nafas tu, gerak tu. Tika tu kita boleh tengok dah orang jahat dengan orang baik. Hani nak royak kata. Ha, sebab ingat molek. Dia pucanya kak, dia pucanya. Tuhan suruh kita jaga daripada api neraka. Jagalah hei orang beriman mu, jagalah dirimu dan anak binakmu. Wa ahlikum, ahli kamu. Ahli maksud sininya ahli kita lah, krok kuah kita. Siapa dia? Bini kita, anak kita. Haa, bagi keluarga kita tu. Cucu kita, menantu kita, royak tu. Cicit kita. Apa panggil keluarga kita belakang tu? Krop keluar kita. Kena jaga. Mung dan juga keluarga mu. Bukan demo tu saja tak? Haa, tu royak tu. Kita sendiri pun jumpa. Tengok bini kita, tengok anak kita, tengok cucu kita, tengok molek. We kena dengan ugamu royak tu. Jadi kena duk molek, ingat molek. Ha, ingat molek. Yang ketiga Nabi kata warinaka qabla faqrika. Warinaka qabla faqrika. Tekoh munduk kaya ni lah sebelum datang sesak. Tu Nabi suruh rebuk. Ha, Nabi suruh rebuk. Dah, Nabi suruh rebuk. Bila tu tekoh mung sak ni duk kaya. Warinaka. Tekoh mung duk kaya ni, tekoh mung ada duit duk boleh makan ni. Mung rebuklah kan wak khairat lah.
Nak sedekah jariah, sedekah jariah lah. Orang nak buat peseji, orang nak buat pondok, orang nak buat balasah, orang nak beli tanah kubur, nak buat tadika. Sekarang ada sekut dua ni. Lalu, lalu, lalu. Gino, jangan pergi dia mari sesak. Dia mari sesak, tak boleh buat apa dah. Dia sesak, kata rakyat lah. Tak sesak kata nak sedekah. Nak beli beras pun, rakyat tu berbual lepas. Haa, tu dia sekut sesak tu. Haa, rakyat. Kerana gapo boleh? Nabi kata gitu. Kerana semua hodok kayu hodok gapo tu tu hewi penyem mista yo. Tu hewi penyem yo. Jangan dia berasuh gitu. Dia berasuh gitu tu jadi rakyat tu. Jadi rakyat tak boleh orang sikit. Oh rakyat. Ha, tak boleh kelitah kau gebong dia tu. Haa, nak yang murih dia. Takut ambil barang dia, takut buat gapo. Haa tu orang panggil. Orang ni terlupa dah. Tuhan we penyek, Tuhan penyek. Tengok hak Tuhan tarik macam mana. Cuba tengok orang tarik. Orang ni dulu dia mau kata kayu Allah. Dia mari ni meloceh dia lagi kayu. Tak ada meloceh dia ni. Kau tanah banyak. Kok dia sanjuk. Dia pocok ni 25 rai. Pocok ni 25 rai. Berapa mocok ceh dia tu? Mari dia anak dia ni kayu. Cera lah kubur lah. Boh jatuh ke anak ni. Haa. Dia berkata kena. Dua habis dah. Tinggal bekas rumah dah. Oh. Tanah banyak tu habis. Habis. Haa kena. Ada tahu lah. Pelin lah. Dua murah-murah. Yuk. Lek tumbik di dia tu. Dia tumbik dia tu. Haa. Dia tu saya tarik. Tidak. Tarik dah. Yui penyek dah. Ha tu. Supaya kau kena nego. Dulu dia mahu toke. Oh dia dulu nak tagih semula. Lening habis pas kereta rumah buruk pun habis licin tua. Bunyi kata jai gitu hak jai mana tahu tak ada lah. Dulu tu dari toke kawasan ni beli. Toke semua. Pia dokong, toke dokong, pia deria, toke deria. Oh. Gelek yang merah bining ni. Kakak siku. Ya, bunyi kroncang dia. Allah, sekelai sising tangan baju nak nampak gelai dia. Allah. Cicing habis jari, nak jatuh. Habis pakai ibu tangi. Nak jatuh. Yang merah, yang kuning. Nak jatuh. Dia kaya. Learning tak ada. Bish, dia nak bergerak. Itu Tuhan tarik, nak jatuh. Tuhan tarik. Tuhan, wih, hello. Nak tengok lagu mana, setara mana. Hari ni ayat tu hari banyak mana. Tu orang nego. Orang siap sampai bunuh diri. Ha, orang siap sampai bunuh diri. Hutan keliling pening. Berjuta-juta nak ayat dia tu hari tarik nak ayat tu. Ha, ingat molek. Kerana yuri penyek je. Ha, sebab tu Nabi kata, tekoh munduk kaya ni lah. Jangan bidai mari sesak dulu. Dia mari sesak kan, kerja tak ada lah. Dia berkata dia ning dulu ke Allah, sekolah dia kaya ke. Orang minta sedekah dia hamak ke tu? Hamak. Gih, apa kemarai maridah? Okey, padahal nak pergi 20 ke ya. Lari dia tu pun. Dia hanya ikut pintu pagar dia, orang kaya. Apa kemarai maridah hari-hari pula? Tak cekap pasal hijau cik lah. Aduk, ngepek. Tidak. Ya kaya tapi kedekup. Ha tu. Tak ada wakherak dah. Sekolah dia kaya. Boleh dia sesak, siap dah. Boleh khabar kata, siap dah laku, habis dah. Ha habis dah lah. Lenung tarik demo, lening tarik demo, lening tarik demo. Tak ada apa-apa. Jari 10. Makan nasi dengan budu. Ha tu baru khabar. Sebab tu Nabi kata, sekolah muda ada sekut dua ni lah. Kau mau ada sikit ni, buat kerak dah. Hani nak ayat tu. Lebih-lebih lagi sedekah jariah. Allah, sedekah jariah ni tak ada dah kita nak ayat tu. Sedekah jariah ni kau nak ayat tu. Jadilah apa panggil, penolong kita di akhirat esok. Tapi kalau tak ada benda ni dah nak ayat sungguh-sungguh ni. Ni, buat kita ni. Baik lawing kau, lawik baik. Kampung lain jire-jire kau ada hari ni ayat tu. Ni kita kena ingat molek. Kita kena kecek dengan bini, kita kena kecek dengan lelaki kita. Kita nak buat lagu mana ni kita nak kerak, nak buat dosa semua ni.
Dengar aku mana-mana tu carilah. Ha, pergi selalu masuk, selalu masuk. Nah. Ha ni learning ambo duk. Ambo duk laisuk hak babo mak. Hak babo mak jabak duk di jalan. Dia nak tempat duduk tok aki. Ha, sedekah jariah nak tu tu. Ha, learning dia perlu sangat-sangat nak ayat tu. Dalam 400 ribu. Dia perlu di hari ni nak ayat tu. Ha ni ayat. Ni boleh khairat lah kau kau nak ayat tu. Allahu akbar. Hak ning lah nak gi tolong kita mula-mula raya. Nak jadi orang bahaya ni dah. Nak buat gini benda ni tu siapa kita nak hari. Pak kita mengatik malah. Maya sunat dah nak gecek. Jauh perak. Kalau berbaik-baik maya pun dewa tiga hari pas ledak lah. Sapa kulak dah. Kalau serban haik tak lalak. Piyah hilang. Wah sebaik sodok disekati. Jatuh rumah. Tak ada. Jatuh rumah. Serati dia kerong-kerong-kerong. Takut dia. Tekak dia tengok. Tengok. Dia kata serati siapa dia. Dia mengatik kaum hamba dia. Wah sebaik dia tekak. Itu nak ayat tu. Agak kita. Sekoh jariah ni jadi siapa. Tak ada kena wagapa. Widuwi. Ya peruk. Masuk. Allahu Akbar. Pas kali tu je. Kalau 500, 500. Kalau 1000, 1000. Kalau 200, 200. Peruk. Jadi jariah lalu dah. Ya Allah kerana mungja Allah. Ku kerak ya Allah. Peruk. Sudah. Nanti terima lah kubur esok. Nanti terima lah kubur esok. Boleh tahu lah amur ayah ni. Lepas kita nanti petak mana lagi dah lalu kubur. Dia panggil anak, anak tak dengar. Dia panggil sepupu, sepupu tak dengar. Dia panggil tu email jauh. Tu noyak tu tak dengar dah. Siapa dia? Kerak jariah kita. Ha ni noyak tu ni. Ha ni noyak tu tak ada dah. Cahaya embol lah. Ni belum sesak tengok Nabi dia noyak ni. Tekoh muda ada sekut dua ni. Jangan tunggu tekoh mu sesak. Ni noyak. Ha. Warinaka qabla faqrika. Kaya mung sebelum sesokmu. Tu yang ketiga ayat tu. Yang keempat Nabi kata wa firaraka qabla syughulika. Ha ni. Apa panggil wa firaraka wa faralak wa fararaka qabla syughulika. Tekoh mung ada luar ni lah. Jangan we tunggu sibuk mung. Dia tak? Nabi kata tekoh muda luar ni dalam buat amal ibadah ni. Tekoh duduk saja ni buat amal ibadah ni. Jangan tekoh muda sibuk. Dia sibuk tak nak kecek dah. Dia nak kecek dah. Nak buat amal ibadah ke mana? Boh air dia naik. Dia naik serak-serak. Mari dah ada akik lagi. Nak semaya sunat. Nak mengatik. Eh, ada lapar biar tu. Dan dia air tergelar lah. Mari nak tak. Kakak abang ni apa? Hak bekak tu. Siap dah punah dah. Ada abang kita sibuk. Ha sibuk. Rumah kita kena terbakar, rumah kita kena boh. Ha tu noya tu. Nah, rumah kita kena ribuk batuh bilicing. Nak semaya sunat, nak mengatik, tak ada alat dah. Tekoh duduk saja ni lah, Nabi kata. Tekoh masuk kosong mung ni. Masuk luar mung ni, buk selalu, Nabi kata. Rebuk, rebuk tekoh luar ni. Jangan be there, tekoh mung sibuk. Dia mung sibuk, tak ada dah, tak ada dah. Gitu. Tak ada, dah sibuk. Kena weh, esok weh. Oh, tak ada, tak ada. Minta maaf, tak lagi, tak lagi, tak lagi. Esok nak kita ni, nak tanya. Allah, jangan ni, oh, minta maaf, minta maaf. Tak ada, sibuk tu. Tak ada luar, tak ada luar, tak ada luar. Ha, tu sibuk. Boy esok dah macam mana? Oh, hey, tak boleh ni. Kena pergi beladah Allah. Tak sudah lagi Allah. Terlupa kapa nama tahu. Ha, ya. Pada buat amai pada. Tak ada lah. Duk sibuk dengan pekerjaan ayat tu. Nabi kata tekoh meluwe ni lah. Pas kita luwe. Luwe main ngobak jamba. Tidak kan main haji. Ada luwe dah ayat. Ngatik dah. Ha ni nak ayat tu kita masuk luwe ni. Allah, tidak Tuhan tak kata wal asri innal insana lafi khus demi masa demi wela Tuhan bersumpah dengan masa Tuhan kata gini innal insana lafi khus sesungguhnya manusia itu duduk dalam rugi tengok Tuhan kaya
Saya royak sendiri. Saya kata demi masa. Itu nak ayat itu. Sesungguhnya manusia duduk dalam rugi. Ha. Jadi kita tak pandai guna masa duduk dalam rugi. Masa luar tapi rugi. Rugi, 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 rugi. Hari ini ayat. Kerana hati kita tak sapa, kerana ilmu kita tak ada. Pas kita tak nampak akhirat, kita tahu yang saya dengar. Juga makan kapa nama, lubai kubur ni kapa nama. Sabit dia tak gaduh nak isi amalek-amalek. Padahal masa dia luar tu, saya nak buat amalek. Dia duduk motong tu, mula pergi dengan bining dia tu, dia tahan untuk tu, bawa beledi sebutir tu. Kalau dia berzikir, no, ya, kalau dia selawat Nabi, siapa galaktah tu, boleh lewat 300 dah. Lepas tu, dia motong kering. Dia motong kering. Nak habis tu dengan bining dia tu. Kalau selawat boleh apa ratu. Selawat lah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kering. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Puk. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Sepahung tu boleh 7-8 kali. Tengah tu. Selawat. Pas selawat Nabi tak ada dah. Nabi royak dah selawat tak ada dah. Besar. Power dalam jiwa kita selawat kepada Rasulullah. Gena boleh power macam tu. Kerana selawat ni, Tuhan selawat, melekat selawat, kita selawat. Tiga-tiga gulungnya selawat kepada Nabi kita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan melekat dia, melekat Allah. Yusalluna ala nabi. Dua-dua ni selawat ke atas Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu, hi orang beriman, sallu alaihi. Selawat katilah atas Nabi Muntu. Tuhan lagi selawat, malaikat lagi selawat. Apa pun tak selawat atas Nabi Muhammad, hi orang beriman. Suruh selawat belakang tiga gulung ni. Tapi selawat ni power. Ha, selawat ni nak apa panggil besar, kekuatan, hebat dalam jiwa kita. Haa, no ayat tu. Ini selawat. Selawat kita dulu lagi tu, selawat. Allah selawat ni tak mudah sekali. Tak sibuk Sayyidina tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apa. Hai payah we lambat ya boy. Nuri boleh banyak sikit. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ha tak apa. Janginnya Allahumma salli ala Muhammad. Ha tidak leh. Allahumma salli ala Muhammad. Ha tu Muhammad tu bukan Muhammad tu. Oh tu Muhammad lah awing. Ha jangan kata gitu. Lama rekah lah jatuh Muhammad. Ha tu ayalah tak ada meskoh buku tu. Ah, ta Allahumma salli ala Muhammad. Tu noya, katolah banyak-banyak cahaya ambolah. Tu. Pas Nabi dia royak dah orang hak selawat 1000 tak ada. Ah, tu man salla alayya alfa marratin fi yaumin. Siapa dia selawat ke atasku 1000 kali sehari. Lam yamut, Nabi kata, orang ini tak akan mati. Ha, tak akan mati. Gena tu, Tuhan tunjuk gambar syurga dulu. Lam yamut hatta yubashira bil jannati. Orang ni tak akan mati melainkan Tuhan gembira hatta berita gembira kepada dia dengan syurga. Maksudnya orang ni tak mati melainkan Tuhan tunjuk gambar syurga dulu dia. Dia senyum hari nak mati. Hot tu kita tengok mayat senyum tu. Tu dia antara orang yang gena dekat yang nak habis nafas tu, Tuhan tunjuk kamu serba. Dia senyum. Bih nafas. Muka dia senyum. Kita tengok. Senyum dia. Kita tarik tengok. Dia mata dia tu hati dah. Kita pergi naik tahu rumah dia. Selok kain tengok senyum. Senyum noyak tu. Dia mata lahir. Senyum muka dia tu mahir. Lah nampak mani. Tak mani apa dia tengok kamu serba tak ni. Ni Tuhan sayang kepada orang itu noya tu. Apa Tuhan sayang? Dalil kata dia ni ahli syurga. Tu mudah-mudahan noya tu. Dia ni masuk syurga lagi ke datang noya tu. Tuhan tunjuk dia dah. Ada setengah mayat sana ni muka masai, muka terkejut. Gena, dekat yang nak mati sana ni Tuhan tunjuk gambar neraka. Kau nyawa dah harus tunjuk gambar neraka. Boleh tengok gambar neraka. Kejuga. Mati dengan terkejut. Muka dia keruk.
kita buka tengok, Allah kejut lah geno ni. Eh, banyak dia tak molek ni. Ha, tu hari tu kata banyak tak molek ni. Dia tak molek. Nampak keruk, nampak kejut muka dia. Saat ni dia tengok gambar neraka. Dalil kata dia ni akan berhal neraka. Ha ni nak ayat Tuhan tunjuk. Ha ni kita di dunia nak pindah pergi pada alam akhirat. Alam barzah. Ha, tu sebab tu kita kena jaga macik-macik ni dah. Ya. Kita buatlah. Retina mudah sekali. Retina juga boleh dia main ke rumah banyak. Nah, kerja motong buat dah juga. Tapi banyak dia main kelewat pada rumah ya. Menyayu, menanak, cara anak ke apa. Mudah. Dia ngulik saja tu. Ngulik saja tu mengatik pandai dah. Ha, jangan dia buat lagu macam dia ngulik. Ha, kita kacau dah. La ilaha illallah. Dah yundu eh. La ilaha illallah. Ha, sama tahu anak nak tidur tu. Dah yundu duduk dapur ke duduk mana nak ayat tu. Nah, dia labur nak ayat tu. Ini dia buat lagu ke tu. Ah, dia nak ayat tu mudah sekali ayat. Nah, ada nombor pun juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kelping, 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 kelping duduk dapur. Buat sambal pauh ke kena. Ah, bermulai habis 33 umat dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bermulai 33 tengok. Tak apa dah. Sudah dah bermulai 100. Gak mana sama pau. Lagi. Tu lagi puak tengok, eh bersedak weh apa mu selawat dia, apa mu duk zikir ni. Sama pau. Esok buat pula deh. Ah, buat mengabzikir. Nawi boleh pahala dapat. Jadi boleh guna belaka kalau kita faham agama noyak kata. Ha tu. Nah, yang kelima Nabi kata wahaya taka qabla mautika. Nabi kata tekah muda hidup ni lah jangan widai mati mari dulu. Ni Nabi suruh rebut wahaya taka qabla mautika. Tekah muda hidup ni lah jangan widai mati dulu. Ha ni banyak orang nak tangguh-tangguh siapa hari mati. Tangguh-tangguh siapa hari sakit. Nabi kata jangan. Merebuklah lima perkara ni jangan widai mari lima perkara ni. Dan mari lima perkara hak sana ni tak boleh buat gapo dah. Ha ni Nabi royak sendiri royak tu kita. Pak kita tahu sendirilah kita di hari ni. Orang hak tua dah tahu cara tua dah. Pak hak tua dah jangan widai mati royak kata. Ha tekah muda hidup ni. Dengongak-ngongak boleh lagi sikit-sikit. Ha buat. Buat. Jangan widai hari mati. Dah hari mati tak nak kecek dah. Kena terima balasan semata-mata dah. Pasal kita semua ni ambo demo dah hari ni kena terima balasan berlaku. Tapi balasan hak kita nak terima tu. Nak terima tu tak tahu balasan hak mana hak molek. Di antara pahala dengan dosa. Nak banyak di mana wallahu a'lam. Tah kita cari hari ni lah. Ha, sebab tu orang terima amalan di akhirat esok ke. Okay? Orang terima amalan dengan surat langit kane. Terima langit kane kau, mesti kane Allah orang ni ahli syurga. Abang ashabul yamin. Ashabul yamin. Orang terima tangi kane. Orang terima surat amalan di akhirat esok dengan tangi kiri. Ya guling situ teriak. Guling tung-tung, adulah, tak sedar. Aduh. Kenapa dia tahu kata yang sedang neraka? Ni dua timur surat amalan lagi ke datang. Ni, surat, timur surat. Tuhan akan bagi surat. Surat ke apa? Surat amalan kita yang catat dalam dunia ni. Hari ni kan ada melekat ke, lek kanan sore, lek kiri sore ni. Tak ada. Haa, siapa dia ni? Rokit dengan atik. Tak ada. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atiq. Gapo hak mutubik di mulutmu? Dua orang inilah bantik. Ya bantiklah kau ni. Roti ngati ni ada jadi hari ni. Ngambo dua ekor, ngatu imi dua ekor.
Ni fuak sorang-sorang, dua orang-sorang. Melekat kiri, lekat kanan dia semua. Tak limbah. Dia tukar dua kali sehari. Ni pandangan Tuhan ni dengan kita semua ni. Ni mocik-mocik semua ni. Semua tu ada dua orang melekat belakang. Dia ganti, dia tukar berapa kali? Dua kali sehari. Tika asar, tika subuh. Tidak. Bila orang biasa, hak atas ni turun selap syau. Hak ni syau naik. Tukar, tukar orang kerja. Tukar wing, tukar wing. Ganti dia boleh jaga manusia. Lagu tu lah siapa hari mati kita. Buat kita mati, pem, baru dia berada. Dan hari lah. Tu naya tu. Ni, rokit dengan atik ni. Dia tunggu. Halikah ni, dia bantu pala kita. Gapa kita buat pala? Kita sedekah duit orang, okay, dia tulis. Haa ni, mamak, we duit, budak beli es krim. Siap. Di situ pula, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tulis, mamak, kata subhanallah, subhanallah. Tak ada, dia kata tulis aku. Ya Tuhan, tak ada, seko-seko. Su ni batuk, dia tulis juga. Dia tulis. Ngatuk. Tu nak yang ada. Dia baca habis. Tak jatuh seko. Sambil dia kata, hatta roninal marid. Sehingga orang demis mengerai sekali. Dia bantu juga. Orang demis yang mengerai. Dia bantu juga. Kita demis kan mengerai tak? Mengerai. Kenapa? Tapi kita nak buat jahat gapo, nak menilik dengan jatah, nak menilik dengan siapa dia ingat, malaikat dia tengok, malaikat dia tengok, malaikat dia tengok, kita nak buat gapo. Tu, dia tukar waktu asar dengan waktu subuh. Bila sampai subuh, hanu turun siau. Kota hangit turun. Hanu pun siau naik. Bila naik sampai ke langit, Tuhan tanya, hei malaikat, hei roki atik. Mung tinggal tu email awi tu buat gawa tak ni? Dia tanya, kau tak apa naik? Dia tanya dah. Mereka kata, oh, saat ni aku naik ni, dia duduk lagi amal, nak pergi sejik dah. Aku tengok dah, aku tinggal ni, nak pergi sejik dah. Ha. Kalau tu email dia semayak, dia jatuh. Aku tinggal ni, dia duduk semayak, sunat. Ikut keadaan dia tinggal, saya dia jatuh. Ha, tu nak jatuh. Itu tu, nyoh-nyoh. Hau nyoh bangun dah lagi. Nampak dia gulung dari kain selimut lagi dia macam. Ha, melekat ayat Tuhan. Habis itu, waktu subuh dengan waktu asar. Dua kali sehari dia tukar. Ingat molek? Dua kali sehari. Itu semua ayat itu. Dia naik pak, Tuhan tanya dah. Naik tanya lagu itulah. Mungtinggal dia tu saat ini dia buat gapo. Ha tu tak? Sabik waktu asar dengan waktu subuh ni besar. Sabik tak ada dah. Lepas asar tak ada semayang waktu tahrim dah. Waktu subuh dia bangkian juga. Lepas subuh tak ada semayang dah. Waktu tahrim. Ha tu nak ayat kata. Ha sabik tu sunat subuh besar. Sunat asar besar. Ha tu nak ayat kata. Dua pertukar eh. Pandangan Allah Ta'ala. Ha tu nak ayat kata. Sebab itulah Nabi dok ayat sininya tekah hidup kita ni sebelum kita mati dan mati tak nak jalan lah. Ingat molek. Dia jaga belaka, dia tulis habis. Tu. Dia tulis habis. Ni surat ni nak terima ni. Surat ni nak terima. Amor kena terima. Tapi amor nak terima tu nak terima tangan kanan ke terima tangan kiri. Tapi dalam hadis Nabi royak dah, orang terima tangan kiri, orang ni neraka. Orang terima tangan kanan ahli syurga. Ha ni royak. Banyak dalam Quran royak. Bila terima tangan kanan ke, dia mujur telajak.
Dia kata kena, ha umuqra'u kitabiyah. Ha umuqra'u kitabiyah. Ya wahunga, ya wahunga. Ya boleh surat pak, ya wahunga pun. Buat lari. Hei suratku tengok, hei suratku, suratku. Dia gembira tunjuk ke orang kata, ya ahli syurga. Tu nak ayat kata. Orang terima surat kanan, surat lek kiri. Allah terguling dung 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 situ dah. Dia tahu dah kata dia dibalas neraka. Ha ni kena ingat molek ni. Berapa kara dah kita ni? Duk di lubang kubur nak pergi siapa nak pergi sana. Jauh dah pergi dengan syurga. Ni di tengah jalan pembalasan kita. Nak tak nak kena nak. Nak lari tak leh hari tu. Fok kita kena duduk di neraka. Tak ada seorang hebuk di atas dunia. Tak ada seorang hebuk yang tak bakit. Siyah, topek, Melayu, semua bakit belakang manusia. Ambil jam itu ada sampai ke hari ke maksa. Asal ke manusia bakit belakang, tak boleh tak bakit. Tak ada nak ayat itu. Tapi tak sudah kita. Tak semaya pun tak sudah. Tak puasa pun tak sudah. Hanya ada ehok Tuhan nak ayat itu. Pak kita nak lawan lagu mana. Denung tempat terima matahari, tak boleh buat apa dah kita. Nak semaya itu, saya tak suruh semaya dah denung. Tak rata, hey, kau, ya Allah, aku tak ada semaya. Aku dah gaduh hijau, kau dah lawi gitu. Tak apa, aku nak semaya sini deh. Tak ada, dah. Nak semaya akhirat esok, nak semaya di kubur, tak ada dah. Lepas dah kita pergi mata, tak ada hukum hakai, tak ada dah. Tak ada haram, tak ada halal dah gitu. Tak ada kena buat gapo. Orang tina tak ada kelubung di kubur. Tak ada kena semaya, tak ada kena mengatik, tak ada kena gapo. Tak ada kena gapo. Orang jatik pun dimakia lah. Tuhan tak ada suruh gapo dah. Nanti tunggu balas sesa ya. Kalau muak baik, maka alhamdulillah jariah membanyak. Selekoh jariah membanyak. Oh, sedap mula dah kubur. Dertik aki teh, teh, teh pula. Sepuluhnya tokek dah. Tuh. Tapi kalau tak ada amalai, amalai tak ada gawa sekarang, muka Allahu Akbar. Lepas godel, godel, lepas godel, godel, lepas godel, godel. Tu Nabi dia rakyat tu, rakyat tu. Nabi tunjuk dah kubur dibakit dulu kepada sahabat. Hei sahabat aku mari tengok ni. Datuk ni ni. Ni puluh tahun dah mati deh. Nabi kata ni. Nesel ni. Ni nesel ni. Hei sahabat aku ni ni. Ni puluh tahun dah. Tak selesai lagi soalan munkar dan nakir. Tak sudah lagi. Jawah tak habis lagi soalan munkar dan nakir. Mana ni puluh tahun dah kena godel. Apa kita gerak dah hari ni? Kena godel. Mereka godel. Bukan tu lelaki godel. Bukan minyak roteh. Minyak api neraka. Tu godeh kena godeh dalam kubur esok. Ni puluh tahun orang ni Nabi royak ke sahabat ya. Datuk ni puluh tahun dah mati. Tapi tak selesai lagi soalan muka dan naki. Mana dia jawab tak betul lagi. Tak habis lagi soalan nak jawab tu. Ha tu nak jawab. Kena jawab. Pakai kita nak jawab gapo. Dia nak tanya kita. Tak boleh jawab dia godeh. Tak boleh jawab dia godeh. Duk lagu tu lah, ni puluh tahun dah Nabi royak Datuk ni. Ha tu Datuk tu, tukar sahabat Nabi gitu lagi, dah mati di Madinah. Pak kita hari ni, nak mati lawing ni. Ha, habis tu kena mikir besar. Tak ada jalan lain, royak, tak ada dah. Kita boleh ngaji ni, kena berasa butung. Jangan malas so, royak. Lepas sekarang-sekarang, kita kena tahu benda ni, belum nak mati, royak, tak ada dah. Umur kita ada sebucu ya dah. Ah tu. Dah. Ha itulah. Amak rasa di hari ni sekadar tu dulu hari buka kita. Lah hari buka maklumlah hujan-hujan ni kau dah cari burung ni baru. Saling sudu dah. Ah tu noya. Ah soalan pun sikit ya dia deh. Kamu nak gila nak gimana star pula ni. Oh banyak ni. Doa ah, doa ni deh. Ya, 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 ya. Ah, ni doa sudah dah deh. Bagi belakang dah, ada belakang dah. Allahu Akbar, tengok. Ha. Orang yang cahit kasar ni boleh pahala banyak. Pahala banyak. Tapi akak lari belakang tu si. Tu si cahit kasar, tak ada duit. Deh. Ha, ni deh. Ah, dua doa ni deh. Ha doa yang pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim.
Ini doa Abu Bakar yang Nabi ajar kepada dia. Ha, ini doa panggil apa ni? Minta apung Tuhan. Jadi kita mengaku salah dengan Allah Ta'ala. Aku ni zolim, ya Allah. Aku ni zolim, ya Allah. Aku ni wak nyanyo diriku, ya Allah. Wak nyanyo, ya Allah. Apunglah dosa aku, ya Allah. Tak ada orang nak apung malekamu, ya Allah. Ha, sesuatu itu gitu. Kita mengaku diri dengan Tuhan kata kita ni salah. Kita wak nanyo diri kita. Kita zolim, ya. Ha, tu doa mula-mula tu. Nabi pun ajar ke Abu Bakar. Baca mana? Lepas maya lah. Ha, lepas maya waktu kita baca lah. Baca. Lebih lagi kita bangun tengah malam. Maya sunat tahajud ke? Maya sunat mana ke? Tengah malam tu kita baca banyak doa ni. Baca boleh 3 kali. Ha, we berasa masuk di hati. Masuk di hati, berasa nak mengalir air mata. Kita mengaku dengan Tuhan kata, aku ni zonding, ya Allah. Aku ni buat dosa banyak, ya Allah. Aku ni lawanmu banyak, ya Allah. Dulu aku tak kaduh, ya Allah. Musuh semaya, aku dak, ya Allah. Aku lawanmu, ya Allah. Kita hari ni kita jomrak diri, kita kata kita salah. Apunglah, ya Allah. Tak ada dah orang nak apung. Malaikatmu, ya Allah. Itu mana dia lagu tu, maksud dia tu. Ada doa yang kedua, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Hak ni doa Siti Aisyah ayat dalam hadis. Nabi dekat nak mati dia baca doa ni. Dia seluruh air batin tepi kepala dia. Hari dia nak mati tu. Ketika Nabi dia sakit tu, dia ada batin sebutin tepi kepala dia. Batin buah air, batin tu buat dengan kayu kodah. Wak kayu, wak geluk sepuluh kayu lah, ngak kayu lah, wak ngak kayu. Sepuluh tu kita panggil kak, pahak-pahak-pahak pun jadi geluk gitu eh. Yang main Nabi nak ambil pinggan mana? Haa, tu wak ngak kayu, kodah. Haa, terbati kayu. Nabi boh lah tu, istiasyah tu. Nabi bila dia masuk panah, dia celuk tangi dia, dia baca doa ni. Baca ni, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Dia sapu muka dia. Mana dia gabar nama? Hei Tuhanku, tolonglah aku di atas kesakitan mati aku. Wasakaratil maut dan tika aku nyawa di halkum. Tidak. Maksudnya tak sewi sakit mati. Tak sewi sakit mati. Karena roh kita nak ubik, nak cerah ni, Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi kata, supa dengan harga cicin dengan pedai, beratus-ratus pedai. Tuh. Sakit tak sakit. Bila roh kita nak tubik ni. Hari ni dia nak jeliru berlaku. Lepas kita kutih sakit ni, roh dah berlaku ni. Sampai orang jadi amapat. Kutih tak sakit dah. Kenapa? Tak ada sakit sebelah dah. Tak ada sakit dah. Abang ni mati sebelah, mati sebelah. Tak rasa dah, tak ada rasa dah. Kutih tak rasa dah. Dia mati. Ada begitu sakit ni, roh ada, roh ada. Maka hari kita mati ni, melekat melekil maut, dia tarik habis. Nawi mati habis ni, nawi kakau ni. Tarik kau. Nak tubik ni kau. Allah, sakit habis sakit. Dalam hadis Nabi kata, supaya orang nak cicin dengan pedai beratus-ratus putung. Tu noyak tu. Pak kita tak tahu time noyak kan. Hak tu luar tak harik tu. Tu hari mati. Sampai orang nak nguai mayak cuba tengok temung apa. Ada setengah orang temung acting. Basah kain si mayak tu. Orang sakit tu basah kan. Sakit lajak keting dia. Ada setengah orang tu baik tahi pun ada. Tu orang tu menguai mayat belum nak mandi tu. Dia basuh dulu tu. Ha tu nak ayat tu sakit. Ada setengah orang apa hujung kaki dia. Semua tu sebenarnya lembu je nak habis dia. Lepas dia senar teng-teng tu. Nak habis roh nak ayat tu. Sakit. Ada setengah orang ni kaki kangit. Nak habis roh nak ayat tu. Macam-macam. Tapi orang yang berimbi, orang molek tu happy lalu. Tu yang kaya, hei malikil maut, mu ambil kohor. Mu ambil kohor, mu ambil dengan rahmatmu. Dia ambil kohor. Situ dia pendeng pada syurga. Dia tunjuk sama syurga kata, tak khabar tu bit roh. Ralik dia tengok syurga, muka senyum kita. Ini kita nak ada amal ibadat ni. Ni doa Nabi. Hak yang kedua tu, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Ha, tu boleh kita baca lepas mayat pun tak apa. Lebih-lebih lagi dia sakit. Ha, kita dah tersarak, kita baca semua. Supaya Allah Ta'ala tak boleh sakit gitu.
Ha, ya tu Nabi minta Tuhan, Allahumma a'inni. Hei Tuhan, aku tolonglah aku. A'inni mana tolong aku. Nabi minta tolong ke Tuhan. Ala ghamaratil maut, di atas kesakitan kepedesan mati. Karena mati ni sakit. Wasakaratil maut, sakarat. Sakarat ni duletih. Duletih. Itu sakaratul maut panggil. Sakaratul maut. Ha tu Nabi minta, ha ni doa Nabi, ha Aisyah tu royak. Ha tu dah. Insya-Allah baca ke tu. Baca lepas semaya pun tak apa. Ha tu dah. Khatah tu baca lepas semaya, semua lima waktu maya. Maya sunat mana pun baca, katalah. Ha tu nak ayat tu. Hak ni ni hak utama sekali tu kau sakit. Kita sakit nak ayat tu. Tapi kita baca lah ni pasal gapo. Ha tapi kita baca lah ni tak ada nak mati lagi. Nah, lamanya mari mati kan ya. Apa tahu ya kita baca ni nak letih ni. Aku tak siap baca dah. Mari dulu aku baca dia letih ya la lelah. Ha sebab dah padah mati mari dah. Nah. Ha minta Tuhan yang sibuk sakit. Nak ya tu. Hatu nak ya doa oh, tu sekali kali tu. Dah. Ha tengok soalan sikit-sikit deh. Ha, kata orang tua-tua apabila naik rumah baru, naik rumah baru tak boleh makan benda-benda yang berdarah. Apakah sebab tak boleh makan benda berdarah? Ha, itu betul atau salah? Ha. Ambo pun cari tak setemung lagi lah. Tak tahu lah ambo boleh di ambo terjahil. Dah tak temu lagi sebab apa? Nak kata tak leh. Nak kata sungguh lagu tu takut ke ada hadis-hadis ke? Ke ada-ada dalam agama ke? Macam ah bab bosu doa ya jahil bosu tak tahu lagi orang tahu belaka ah. Jadi hamba tak tahu dalam nak royaklah. Nah sebab gapo jadi cendai dengan benda darah tu naik rumah baru. Gini bakal makan rasa semua. Ambo dan apoknya tak ada duit. Ya habis buat rumah ke. Rasa tu boleh makan dengan tek. Tu ya ambo dan apoknya. Orang lain tak mau tak reti lah, tak tahu. Tak tahu lah, ambo tanya orang lain lah deh. Tu. Deh. Ambo ni. Jahil banyak lagi. Orang yang mati belum kahwin. Ada tanah dua pintu. Ibunya jual untuk nak upah haji si mati. Tetapi dengan masa sekarang tak boleh upah haji. Gena tu. Mana baik upah haji si mati dengan sedekah pada masjid. Dia gini nak ya. Orang tu mati. Tak ada lah. Tak ada bining dak. Neh. Mati belum kahwin. Ada tanah dua pintu. Tu nak ayat tu. Jadi nak tengok dulunya kewajipan satu orang mati ni nak tengok mana. Bila orang mati tak kira tak apa dia bu. Belum nak bagi sako, belum nak gapo dia tengok dua perkara, tiga perkara nak ayat tu. Satu dia mati saat ni tu dia mati hari tu tengok. Sekoh yang mati saning tu dia kuasa tak pergi wahji. Sekoh yang hidup tu. Dia mengatakan, oh dia kaya. Saja dia tak segi ya. Boleh tak haji tu saya tak akak, tak akak, tak akak. Apa nak akak bila bukan tu saya mari duduk kepau. Tidak. Tidak. Tu saya kaya. Boleh saya nak pergi haji. Nogi nak tahu kau boleh. Tapi dia tak pergi. Hatta kita wajib haji. Bila yang mati, wajib kena upah. Kan dia terlekat dengan dia. Tidak ada. Kalau tak lagu tu, tak wajib. Orang kita upah haji semata. Dah mati upah haji. Sesak dedek upah haji. Sampai beretel upah haji. Tak wajib. Kita faham dulu dah. Tak wajib, tak wajib, tak wajib. Dia kau hidup kita pun. Wah, duit tak ada. Kata upah pak, bawa mati pak lah anak dia debu. Ni lah nak upah haji mula cik ni lah. Tak ada upah lagi. Dah cik pun ada duit dah dulu. Kau dah kopi dah bayar tak habis lagi.
Nah, dia tak tahu wajib haji, tak nak gaduh haji. Ah, itu misal tu dah. Lepas tu kita tak ada lah sikit sebanyak dia tu. Tapi nak upah haji tak boleh juga dah mata. Duit tak ada, tak terhapai kena upah pun. Lalu ni dia boleh ambil 40 lebih dia mata. Sekat COVID ni 40 lebih upah haji. 45, 40 berapa gitu lah. Belum hari tu 35. Lalu ni mata 45 lah upah haji. Tak ada duit juga. Tak ada siapa upah haji, tak ada upah. Duit tu boleh ke orang tua dia, tak ada gapo pun mati dah. Lepas tu kalau orang tua kata nak buat khairat sejik, tak ada gapo. Tolong jariah wik ke dia. Tolong widiah jariah wik ke dia. Ambil 1,000. Bukan buat masuk sejik, kau sudah. Ni masuk sejik, weh, bagi anakku nama tu, nama tu. Ni ya. 1,000. 1,000 lagi dek dong. 1,000 lagi dek dong. Ikutlah kita nak wira apa. Nak buat kalau ada 10,000, 10 tin sejik pun ikutlah. Tu nak ayat tu benda khairat jariah. Upah juga. Tak ada kena. Tak ada gapo. Tapi tak ada ditutup apa dak. Si perempuan suami dia tidak cerai dan dia tidak buat pengaduan kepada pihak majlis dan tidak tebuh talak, adakah dia boleh berkahwin dengan lelaki yang lain? Tak boleh. Kena selesai dulu. Bila tu kata tak ada orang dah. Tok laki dia tak cerai. Dia tidak mengadu ke apa. Di pihak majlis yang tak gapo. Dia kena tengok dulu. Tok laki saat ni tu tak cerai tu sebab gapo. Tak sebab gapo. Tok laki tak padu ke dia tu. Tak ada winafkoh kau tu ni sebab gapo. Tu. Kalau tak ada sebab gapo. Tidak. Tu. Bining tak ada deraka ke tok laki. Duk molek, tak molek. Salah lelik tok laki. Lelik bining berhak gi di majlis minta kasah. Tidak. Lelik bining tak ada kakak ke apa. Lelik tok laki ya. Lelik tok laki lah. Apa panggil? Tak ada padunya. Lelik bining tak ada deraka ke apa. Lepas tu, bining kena pergi minta ke majlis. Dia mengadu di majlis, minta pasah. Sekian-sekian. Majlis akan royak lah. Tu. Tidak. Tu. Nak pergi nikah lagu tu tak boleh. Kerana bini orang. Tu lelaki tak padu kena tu. Kerana bini deraka. Tu lelaki pun duduk situ. Duduk pajah situ. Deraka kau tu lelaki. Wahuduh tu lelaki. Macam-macam lah dia deraka. Menyupah ke tok lelaki. Wak huduh ke tok lelaki. Wak khenak tok lelaki. Tidak. Tok lelaki pun keras itu. Tak ada cerah adak indah. Dia nak pergi majlis pun tak laku dah. Kena dia deraka. Majlis nak pasal salih. Bukan ada mundiraka. Tidak. Kan ada mundiraka. Nak ayat tu. Tak wajib nafkah lah. Tak wajib tidur. Pindah tempat tidur. Dia tak wajib nafkah kalau isteri itu deraka ke si suami. Majlis kan awak tahu. Itulah. Maka selama mana tak kelah, lagu tu lah. Nak temu tolak pun tak baik kali aku. Ini sebab tu nak kita cek di mandi. Soalnya seperti itu. Berarti dia tidak ada. Lepas tu dia kena pasok. Dia tak akan kata tak kecil ya. Jadi pasok. Tak ada gapo panggil tahsilul hasil. Panggil kau dulu. Jatuh. Dia jatuh dulu. Belum ada pasuh jatuh. Kan kau ni jelat dah. Di pasuh tu lagi. Kau dulu. Dia inek dah kau dulu. Najih mughal lazah seperti anjing babi dan kotoran. Lahir salah satu daripada keduanya. Iaitu
yaitu krim. Samo krim dan basta krim. Oh, krim sama krim bodoh cantik. Oh, krim. Kering dengan mo kering deh. Kalau ini ngambil kering, ah kering ni, kering sama kering dan basah sama basah. Dia menyentuh dengan itu. Adakah sama pada hukum najis atau tidak? Adalah dah kering sama kering tak ko? Deh hanya tepung hati kita, kita kering ni pun kering tak ada ko. Kalau kita basah, dia kering kan ni? Basah sama basah tak ada kejek dah. Ha, dia dah. Kering sama kering apa? Basah sama basah tak leh. Basah sama tak leh lah. Kita leh jerak. Keringnya tak jerak. Ya. Kita jakit dia. Kalau tak leh jadi jakit dah. Karena cuma dia tu jakit mati kita. Karena basah. Dia kering apa? Ha, oh, ya kikin lah kira lah. Oh, aku takut kau si dia kering. Dia macam mana, hanya kering. Adakah mata wuduk jika lelaki bersentuh dengan gigi atau rambut atau kuku dengan berkuih yang mungkin masuk? Tak. Adakah dinamakan harakat mazbuh atau hayat mustaqirah seperti hayat tindih di mutu kita baru kita buru pelanduk dengan berdi. Tengok sini. Kita nak cek hayat mazbuh ke hayat mustaqirah. Hayat mazbuh ni nak apa? Abang ni nak apa? Gelepah nak apa? Gelepah. Hayat mustaqirah pun gelepah juga. Tapi tak nak apa? Gelepah segar. Kita ada nogi. Patah hayat. Atau patah pinggir. Tapi dua nak gini. Nogi nak lagi. Lepas tu kami hayat mustaqirah. Lepas tu kita ambil semelih. Boleh makan. Ada mahyang mazbuh dah kepeh. Kau ni kepeh. Kepeh yang patah sebelah lah. Sebelah lah. Lalu lah. Kau ni buka gen. Kepeh tak kenal dah. Pihak mari pergi. Dah ada tak lagi dah. Sebelah dah patah. Kena. Oh, dah apa macam lagi. Kali makan. Hayat mazbuh dah. Tidak. Tu topik hayat mazbuh, hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah. Ia khabar dia nak lari, tapi nak lari tak boleh. Tak kira lah, pelanduk ke, hijau ke. Kita boleh pung. Dia harap aku seluruh. Seluruh dia cari. Tapi tak boleh nak pergi dah lah. Gak, pergi dua orang ke. Sudah ngak, tak apa. Pung, dia pelanduk. Pelanduk, dia pun nak buat pemampu kat dia. Tidak, haa. Haa, tu nak ayat tu. Nah, kalau kita segar nak lari kita, meleh tak apa, hayat mustaqirah boleh makan. Tak kira kita beli bunga guna ke apa. Kalau perih ya tu, dia kepeh. Tak lagi dah tu. Oh, dia peruh. Meleh. Boleh makan. Kalau ada perih-perih, jangan-jangan. Makan bakar. Ah, makin benda mampuk. Haa, tu nak ayat. Cek situ. Hayat tepuh motor kau. Haa, pelanduk kita berdek kau, pijak kau, tak situ. Kali yang bisa nak lari lagi, tapi nak lari tak boleh dah. Mana tersegar, gerita. Haa, mana lagi dah. Atau pakai hayat mustaqirah. Kau tu boleh makan, kita sudah boleh makan. Jangan kita macam tak macam, jangan. Golik si perpuan kedatangi tetapi tidak boleh daripada bulan Ramadan dia makin kuat supaya tidak datangi
Kerana dia nak beri kuasa cukup. Tak ada gapo. Ada gapo. Ada juga sebuah wahdi. Orang nak tahu wahdi ke? Ada juga semua orang itu mati hebat. Kerana nak tahu wahdan itu, dia kena, dia kena suci. Kena ambil esmaya wuduk. Haa, kena suci. Ratun orang itu, dah dia makan. Kau pergi wahdi ke wahdi apa ke? Mesti dia bagi bulan, dia makan. Haa, dia minta ubat di bawah-bawah, dia makan. Tak bagi bulan pada itu. Dia boleh wahdi lah, tak ada apa. Soal dia kali ni. Syalam dia pasal ni. Kita berlaku salah satu daripada tiga perkara. Seperti jenabah ataupun hi ataupun nifas. Bolehkah kita niat mali ngajar aku mengakak akan hadah yang besar? Atau sengaja aku mandi yang wajib memadai atau tidak? Begitulah kau. Begitulah kau suka. Saja pun ada hadah besar. Saja pun ada hadah besar kerana Allah Ta'ala. Mari kau nifah kau, mandi junub kau, tak kutu. Ngaka hadah besar. Ngaka hadah besar. Saja pun ngaka hadah besar kerana Allah Ta'ala. Mari mandi bulan kau, mari nifah kau berlima, bahulana kau. Ataupun tidur dengan lelaki ke tiga-tiga lah itu. Kalau ada nafsu apa? Nah, maka nafsu apa? Maka nafsu? Ya? Manika nafsu? Bani. Manika nafsu? Manika nafsu. Oh, iya lah. Maka nafsu apa? Karena mandi hati dia deh. Kata ustaz, Tuhan kita duduk di atas arah. Ah, siap. Kata ustaz mana tak? Dia bawa data sepotong ayat daripada Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Yo, kena lah. Quran tu kena lah. Dia. Adakah perkataan ustaz itu betul atau salah? Mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ya, betul. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Ayat Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan di atas aras. Tidak. Betul. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Yang tentunya kata duduk. Kita kata duduk dalam. Atas ke atas. Pesan mana? Tak tahu. Serah. Itu hak tu ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Bukan mana duduk. Karena tak ada mana duduk. Atas aras. Atas tu boleh jadi belakang. Hak tu ahli sunnah dia tahu kata atas dengan mana merintah. Kalau tak duduk, dia suka kita. Tidak. Kalau kata duduk, suka kita. Hak kata duduk tak guna. Atas ke atas mengikut mengikut ayat Quran. Tapi atas macam mana? Wallahu a'lam. Surah tu tu apa ni? Salah. Tu akidah salah. Surah tahu. Atas ke mana? Wallahu a'lam. Hadis tu situ tu. Tapi kita sini kata atas duduk tu tak boleh. Karena duduk tu serupa dengan kita juga tu eh. Manalah nak kita faham. Bahkan belum tu hewan arah tu hewan tu. Dengan naik kamu sini tu. Pengadil Allah. Situ tempat belakang tu. Tapi dia oleh ahli sunnah jamaah. Wah panggil akidah akidah kolak dia tak tahu. Atas situ dengan mana merintah. Pukrah. Apa bukra? Tuhan mengetah siapa ke atas arah. Jadi arah itu dari anak di bawah mengetah Tuhan juga. Bukan di luar. Ya, itu. Jadi mana sabuhlah Tuhan yang kuasa.
kuasa siapa mana? Siapa atas arah kau punya kuasa juga. Duduk kau berkata dia. Kena duduk punya atas kau arah-arah kau. Kerana dia buat. Nah, itu ahli sunnah yang buat aku tu. Habis pun duduk atas kau mana duduk. Berlaku anak kita. Kau Tuhan kata, Laisa kamislihi syaibun. Tuhan tak suka dengan sesuatu benda. Jadi canggah pelawai dengan satu ayat lain pula. Tuhan ni laisa kamislihi syai'un. Tuhan tak suka dengan kapok-kapok. Kalau atas manusia, suka kita. Suka makhluk tanah duduk tak. Dia duduk dia nak tempah. Tuhan dia tak harap. Ha ha ha. Tuhan dia tak harap. Situ tu, situ jadi canggah ulama tu. Kalau kita tersiap ada duduk, siap. Jadi Tuhan ni nak tempat duduk. Tu, kalau bahkan Tuhan ni mana kata belum pada Tuhan buat apa, dia duduk mana? Tuhan dia duduk mana? Duduk mana? Duduk mana? Kerana arah yang baru ya. Masalah Tuhan. Belum Tuhan buat, Tuhan duduk mana? Jadi Tuhan perlu kepada makhluk dia. Nah, dia panggil lah. Panggil habis tu. Nah, ayat tu, tafsir lagu tu, tak tu. Tidak. Sekolah kata, oh, ayat tu, tu, Allah al-Azir, Allah dengan mana atas. Atas bukan mana duduk. Kalau mana duduk, tak betul. Dia berlawan dengan ayat berkelahi. Nah, tu ayat tu. Pak ayat lain, banyak lagi ayat. Tuhan tu di plastik. Tuhan tu waktu malam. Pak, dia mana tu di arah. Ada banyak sama-sama. Tapi ulama, ulama kholah dia takwil dengan mana merintah. Tuhan ni pokra tua lo, tua alam. Dunia ni juga akhirat. Siapa arah tunduk di bawah pun merintah air Tuhan. Tai pokra Allah. Nah, tu mana, atas mana, pokra. Nah, baru tak canggah. Barulah sejak hari. Jadi Tuhan ini berkata siapa kat arah. Kita lah membekek pesan dunia orang ini. No, siapa kat arah pun Tuhan berkata juga. Berkata Allah arah ini Tuhan tak berkata. Kerana dia tinggi sahaja. Dia duduk bawah-bawah pun berkata hai orang lain dia. Tidak-tidak. Wah berkata Tuhan juga. Atas mana mereka? Itu lama takwi kata. Mereka dengan mana? Atas mana mereka? Haa, tidak. Hati kita mengganggu mudah-mudah. Jangan dipegang atas Tuhan duduk. Atas apa? Ikut Kro'el kata. Tuhan di atas arah. Lagi mana weh? Tak tahu juga. Tuhan, aku tak tahu. Jangan dikata duduk. Duduk, haa. Duduk tu dia gege mau kita. Bukan gege mau kita, lagi arah mana gege. Mula kita berlakon. Tak. Kau buat berlakon. Haa, tidak. Ah, hanya mau kita pakai tu gege. Ah, bila pada lah, kamu nak gimana sekarang? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhirna bima fa'ala subhahu minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين